Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabatku dimanapun berada di Ichimiyato Channel, dimana pada kesempatan ini kita akan bicarakan seputaran papan bunga rustic. Nah, seperti biasa kami mendoakan bapak ibu sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimana pada video kita kali ini, dimana kami lagi proses pemesanan papan bunga rustic. Nah, untuk lebih jelasnya silakan bapak ibu sahabatku semuanya diikuti video ini. Dan seandainya ini bisa membantu atau menghibur, silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke guys, kembali lagi bersama saya meng-review papan rustic Pekanbaru. Di sini saya akan memperlihatkan papan rustic yang terbaru, yaitu berwarna merah. Sekitar saya ini banyak papan rustic. Bisa dilihat warna biru. Oke, sebut itu hasil yang warna hitam dan warna hasil yang dia kemarin yang di inilah hasil kita bikin kurang lebih berapa minggu? Dua minggu ya guys. Bisa dilihat warnanya, warna bunga yang sangat indah dipadukan dengan warna papan yang sangat wow, amazing. Di sini kita lihat papan single. Yang kalau ini bisa single, bisa gandeng. Seperti itu papan gandengnya bisa dilihat. Coba dilihat lebih dekat detail tekstur papannya. Mulus sekali guys. Jadi kalau mau pesan papan jangan lupa kontak nomor di bawah ya guys.